Hari ini sesi 2. Materi pertama akan disampaikan oleh Kak Nunu atau Kak Nunu. Ya, untuk Kak Nunu dipersilakan untuk mulai. Terima kasih. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Jika suara saya terdengar, tolong anggukan kepala adik-adik ya. Apakah suara saya terdengar? Oke, okay, baik. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Oke, okay. Adik-adik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di SMPN Negeri 3 Ngamprah ya, untuk adik-adik yang sudah dinyatakan lolos dan diterima di SMPN Negeri 3 Ngamprah. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Kakak Nugraha atau Nunu ya, sering disebutnya Kanun. Oke, di sini saya akan sedikit memberikan tentang SMP Pramuka di SMPN Negeri 3 Ngamprah. Oke. Okay. Ini adalah berupa video. Nanti adik-adik harus disimak sambil melihat video, sambil mendengarkan apa yang saya ucapkan ya. Oke. Okay. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Jangan lupa poin-poin yang pentingnya itu dicatat ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini adalah sedikit profil tentang Pramuka SMPN Negeri 3 Ngamprah. Ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di Pramuka SMPN Negeri 3 Ngamprah. Pramuka SMP Negeri 3 Ngamprah itu kamabibusnya adalah Kamepi SOS MPD. Pembina pramuka putranya adalah Karahmat Hidayat SPD. Pembina pramuka putrinya adalah Kadian Mardiana SPD dan kakak pembimbingnya adalah saya sendiri, yaitu Nugraha atau Kanunu ya. Guru mana? Nah, adik-adik, di Pramuka SMP Negeri 3 Ngamprah itu, selain materi-materi pramukanya ya, yang adik-adik juga sudah tahu waktu ketika di SD, materi Morse, PBB, dan lain sebagainya. Di Pramuka SMP 3 Ngamprah itu ada yang namanya kegiatan outdoor ya, nih. Salah satunya adalah yang adik-adik lihat, ini adalah kegiatan saat kita sedang melakukan hiking, kegiatan di alam ya. Ini kita sedang hiking. Nah, ini adalah kegiatan saat puncak, lalu ada kegiatan sedang mengikuti upacara, terus kegiatan sedang mengikuti lomba-lomba, dan lain sebagainya. Dahulu, Pramuka SMP Negeri 3 Ngamprah ini menyatu atau bergabung dengan pramuka di SMP Negeri 2 Ngamprah karena dahulu posisinya SMP Negeri 3 Ngamprah masih menyatu dengan SMP 2 Ngamprah. Hanya 3 tahun saja, setelah itu kita memisahkan diri dan tidak bergabung lagi bersama SMP Negeri 2 Ngamprah. Di sini kegiatannya ya, ada hiking, ada camping, ada ngeliwet, ada bakti masyarakat dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, di sini adalah bakti masyarakat, yaitu kita sedang membersihkan sekolah ya, kita sedang kerja bakti membersihkan sampah-sampah yang ada di sekolah. Ini sedang hiking, sedang kita main-main, ada kajian juga, ada outdoor, kegiatan outdoor. Sebentar ya, maaf jika ada sedikit gangguan teknis. Nah, ini kita
ini ketika sedang melakukan pelantikan atau pengukuhan ya, pengukuhan dasi atau tangan leher. Oke, perlu dicatat dahulu ketika kita SMP 3 Ngamprah masih menyatu dengan SMP 2 Ngamprah, pembinanya itu dahulu juga sama satu, yaitu Kakak Yulianti. Nanti adik-adik juga tetap akan ketemu insya Allah sama beliau. Kakak tanyain lagi ya. Kama Bigus PTN Negeri 3 Ngamprah adalah Kamepi MSSOS MPD. Pembina putranya adalah Arahat Hidayat SPD. Pembina putrinya adalah Kak Dian Mardiana. Dan pelatihnya adalah saya ya, Kak Nunu atau Kak Nugraha. Oke, nanti di sini saya, nah di sini adalah logo Pramuka SMPN Negeri 3 Ngamprah. Gugus depannya atau nomor gudugnya 04-103 dan 04-104. Untuk putra 04-103 dan untuk putri 04-104. Kita berada di wilayah Kuartir Ranting Ngamprah dan Kuartir Cabang Bandung Barat, Kuartir Daerah Jawa Barat, dan Kuartir Nasional Indonesia. Regunya untuk putra adalah regu semut dan untuk regu putri adalah regu mawar. Putri mawar, putra non? Nah, di sini adik-adik bisa lihat. Ini adalah visual dari drone. Putra non? Violnya dari drone. Ini ketika kita hiking. Jadi adik-adik kalau ikut bosan di SD cuma itu aja materinya PBB, enggak ya. Kalau di SD itu lebih banyak lagi kegiatan yang menantang. Kita lihat di sini sedang mengibarkan bendera ya. Ini lokasinya adalah di Gunung Bendera Padalarang. Nah, kita sedang melakukan hiking. Hiking ya, bukan camping. Nah, di sini ini adalah kegiatan saat kita melakukan lomba tingkat 2. Alhamdulillah, kita mendapatkan gelar juara 1 sampai juara 3 dengan jumlah trofi 9 trofi yang kita bawa. Alhamdulillah. Nah, di sini ada yang namanya kita bakti masyarakat. Di sini bakti masyarakatnya itu ya kita karena masih penggalang, masih usia muda, kita belum terjun ke masyarakat yang betul-betul masyarakat. Jadi kita mulai dari sekolah sendiri dulu. Di sini kita sedang kerja bakti di sekolah, bersih-bersih sekolah ya. Ini kondisinya sebelum sekolah kita di blok, jadi masih tanah seperti itu. Nah, ini ketika sedang kajian bersama alumni. Di sini ada kakak-kakak alumni yang bersedia untuk memberikan ilmunya tentang keagamaan. Jadi di sini ada keputrian mungkin ya adik-adik tahunya, jika untuk yang putri. Kalau yang putra jelas ya, ada juga sebetulnya karena kebetulan di sini posisinya saat itu putri semua, jadi kajian putri. Terus di sini kita ini sedang pengembaraan. Ini sedang melakukan pengembaraan, waktu itu posisinya sedang pelantikan ya. Jadi kita melakukan pengembaraan dari sekolah, kita menuju suatu tempat, lumayan melewati begitu banyak trek ya, mulai dari perkampungan, perkebunan, dan treknya lumayan. Kondisi hujan, kondisi panas, kita tetap semangat. Bisa lihat di sini anak-anak anggota pramukanya ceria-ceria walaupun hujan ya. Nah, terus selain itu di sini juga ada yang namanya
Nah, ini posisinya kita lagi muncak ya. Ini foto sama ke Cecep. Mungkin adik-adik juga nanti ketemu ya bersama Mr. Cep. Ini posisinya sedang ada di puncak Gunung Burangrang. Oke, selain itu juga kita ngeliwat ya. Nah, ini adalah foto ketika kita sedang abdi masyarakat, sedang pengamanan lalu lintas bersama Polres Cimahi. Nah, ini kita sedang ngeliwat, jadi bukan hanya ke ini juga sambil ngeliwat tuh sambil melakukan TKK, tes TKK ya. Jadi di sini adik-adik diuji apakah bisa nggak nih masak nasi, masak lauknya. Nah, di pramuka kita belajar masak nasi. Mungkin adik-adik di rumah masak nasinya tinggal cetek magicom, tunggu sampai matang ya. Tapi kalau di pramuka enggak, kita manual ya belajarnya. Kita belajar masak manual, gimana cara bikinnya, bikin api dulu, gimana caranya. Kalau adik-adik orang Sunda mungkin tahu ya, hawu. Kamu tahu hawu ya? Nah, hawu ya. Nah, itu kita belajar masak pakai hawu. Terus belajar sorry ya, sebentar kakak ini. Bakar ikan mungkin ya, jika di rumah cuman tinggal makan, di sini kita belajar itu prosesnya mulai dari membersihkan sisik ikannya, membersihkan jeroan ikannya sampai membakarnya. Di sini kita belajar ya. Jadi kalau teman-teman pengen ngaliwat gitu, kita ngaliwat sendiri. Ini cuel yang masaknya itu adik-adik pramuka dari SMP 3 Ngamprah. Kakak tidak ikut terlibat, kakak hanya menilai saja. Dan pastinya kakak cuma icip-icip aja ya. Oke. Okay. Di sini kita belajar masak ya. Selain itu ada juga yang lain. Nah, di sini kan udah kelihatan ya. Ini full. Masaknya kita waktu itu pakai hawu. Tapi fotonya nggak ada ya pakai hawu. Jadi masak nasi pakai hawu itu ada tekniknya. Nggak kayak masak pakai magicom ya, yang tinggal nungguin sampai matang. Menggoreng itu kita belajar. Nah ini adalah ketika kakak-kakak dari pramuka sedang melakukan pendakian juga sama. Posisinya ini kakak-kakaknya sedang melakukan pendakian ke Gunung Burangrang juga sama. Ini ketika ada di Gunung Bendera ya. Dan ini ketika kakak ada di, kelihatan ya, Gunung Cikuray. Jadi adik-adik kalau mau muncak, ayo sama kakak dijabanin. Kak, mau muncak ke gunung mana? Ke gunung ini. Ayo insya Allah kakak temenin. Dengan persetujuan izin orang tua ya. Ini baru banget, baru kemarin kakak dari Cikuray bersama teman-teman pramuka juga. Jadi adik-adik jangan salah ya, pramuka itu bukan sekedar baju coklat, dasi merah putih, coklat-coklat gitu ya. Pramuka, pramudi, pramuka jarang mandi, itu salah ya. Pramuka tetap harus jaga kebersihan. Gitu. Oke ya. Tadi udah dicatat mungkin ya sama adik-adik. Kamabigusnya adalah Kak Mepi, pembina putranya adalah Kak Rahmat, pembina putrinya adalah Kak Dian, dan pelatihnya adalah saya. Mungkin ini saja yang bisa kakak sampaikan untuk sekarang. Adik-adik, kita akan melakukan sesi tanya-jawab seputar kepramukaan di SMP Negeri 3 Ngamprah. Namun, dengan syarat di chat saja, di chat ya, tidak melakukan, mikrofonnya tidak diaktifkan. Jadi jika ada adik-adik yang ingin bertanya, di chat saja. Ya Pak? Ya, formatnya nanti ada contoh ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, harus pakai, ada formatnya. Di depannya itu hashtag Kak izin bertanya. Nah, ya, jadi baru sampaikan pertanyaannya ya. Seperti itu. Mungkin ada waktu sekitar 10 menit. Adik-adik yang ingin bertanya. Berapa menit, Pak? 5 menit ya. Oke, 5 menit saja. Dibatasi ya karena waktunya. Dan mungkin ke kuota juga adik-adik. Mangga silakan jika adik-adik yang ingin bertanya
dengan format hashtag Kak izin bertanya. Oke, ini ada yang bertanya, Kak maaf tadi nama gurunya siapa aja, terus suaranya putus-putus. Oke, nanti adik-adik bisa lihat di channel YouTube ya, nanti di situ ada keterangannya. Kak, grupnya perempuan berapa? Oke. Kak, kalau pamedi. Kak, kalau camping tidak boleh membawa elektronik kan, Kak? Iya, kalau camping nggak usah bawa alat elektronik ya. Biar kita menyatu dengan alam. Kak, pembina putranya siapa? Kak Mepi, Kak Rahmat, dan Kak Dian ya. Mohon dicatat itu. Regu putranya regu semut merah ya. Nama regunya regu semut merah adik-adik. Oke. Okay. Kak, membawa elektronik saat camping? Iya, saat camping. Diusahakan tidak membawa alat elektronik, apalagi HP ya. Jadi kita agar bisa fokus di alam, menyatu dengan alam, kita bisa mentadaburi alam. Namun dalam kondisi urgent, alat komunikasi tetap dibutuhkan ya. Kalau muncak itu kira-kira berapa hari? Satu hari juga cukup, Kak. Pagi berangkat, sore udah pulang. Itu kalau muncak ya. Itu untuk gunung yang dekat-dekat saja, yang sekitaran Bandung Barat atau Cimahi ya. Untuk yang jauh mungkin itu harus nge-camp. Kak, kalau pakai kerudung segitiga nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Pramuka itu fleksibel ya. Untuk yang muslim itu karena agama yang mengharuskan tetap memakai kerudung ya. Itu kerudung segitiga maupun kerudung geblus itu nggak apa-apa. Kak, kalau pramuka masuk pelajaran eskul. Ya, kebetulan sebetulnya kepramukaan itu adalah sudah wajib ya, baik di tingkat SD, SMP, SMA. Jadi ini adalah materi kepramukaan kalian. Saat ini kalian sedang mengikuti kelas kepramukaan seperti itu. Kak, kalau tuh jalan kaki, iya kalau ke gunung jalan kaki kita bawa jalan kaki karena motornya cuma sampai tiket masuk aja ya, gerbang tiket masuk itu aja. Kak, ya kalau di SMP Tiga Ngampar pramuka termasuk eskul? Iya, termasuk eskul ya, wajib sesuai kurikulum 2013. Oke, siap putus. Oke, untuk channel YouTube-nya nanti kakak di akhir akan memberikan link-nya ya. Nanti adik-adik bisa mereview lagi, dan jika ada pertanyaan yang kurang paham, adik-adik bisa melihat di video YouTube yang kakak akan izin berikan ya. Oke, kak mau bikin unggun pakai korek api. Oke, untuk adik-adik mohon pertanyaannya jangan ngasal ya. Jadi jangan, kalau pertanyaan asbun itu kakak nggak akan jawab. Kalau muncak tiap bulan itu mengkondisikan ya adik-adik, di pramuka itu semuanya mengkondisikan, karena kegiatan pramuka itu bukan muncak saja ya, ada lomba, ada jambore, jadi pertemuan sesama anggota pramuka baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi ataupun nasional. Jadi adik-adik mungkin nanti akan diterangkan di materi selanjutnya oleh kalian ya. Mohon untuk gen-gen tidak melakukan presentasi ya. Jadi adik-adik tidak melakukan apapun kegiatannya selain menyimak saja. Oke, terima kasih Jendi. Oke. Kak, setiap paling kamu mendingnya gimana? Kak, kalau camping mandinya gimana? Oke. Tetap kita tetap mandi ya kalau camping, karena di bumi perkemahan itu ada yang namanya kamar mandi. Jadi tetap menjaga kebersihan ya. Kita tetap menjaga kebersihan. Kak, gimana kalau muncak? Ya, muncak itu rata-rata yang memang tidak mandi. Namun setelah turun dari puncak, misalnya hari ini kita berangkat, besok pulang, nah itu pasti harus mandi lah. Jadi tidak selama perkemahan itu nggak mandi, itu salah ya. Jadi tetap kebersihan harus dijaga. Kak, camping setiap bulan apa? Camping itu mengkondisikan ya, mudah-mudahan COVID-nya segera hilang. Doakan oleh adik-adik biar adik-adik juga bisa ke sekolah secara normal. Sekolahnya udah kangen teman-teman, bisa main sama teman-teman. Dan yang untuk kegiatan itu bisa menyusul, doakan saja. Untuk pramuka latihannya hari apa? Hari Sabtu ya. Namun menyesuaikan, jika ada lomba pastinya harus diperketat lagi latihannya.
camping harus bawa apa aja, nanti ya, nanti kakak akan share tentang camping gimana. Camping sendirian kak pernah? Kakak pernah camping sendirian? Lokasinya sama, kakak ke Gunung Burangrang camping sendirian. Aku juga pernah kak, camping depan rumah ya. Campingnya bukan depan rumah ya, ke hutan. Oke, mungkin karena waktunya sudah mau habis, mohon maaf bila ada adik-adik yang tidak terjawab ya pertanyaannya. Kak, kalau camping rusuh gimana tuh? Nggak boleh, semuanya harus dipersiapkan dengan matang ya. Jadi pramuka itu semuanya harus dirincikan dulu. Sebelum melakukan kegiatan itu harus ada persiapan yang begitu matang agar saat kegiatan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Oke. Oke. Mungkin nanti. Mohon tidak mengkomentari ya. Kakak akan kirim link videonya, link YouTube-nya. Nanti adik-adik bisa menyimak lagi dan siapa tahu bisa membantu pertanyaan yang akan diberikan setelah sesi kakak ya. Puncak Puntang sudah ya. Kakak tidak mengekspor kegiatan di puncak seluruhnya, hanya beberapa saja ya. Oke. Oke, nanti kalian di sesi selanjutnya tolong disimak ya. Tolong mikrofonnya dimatikan, videonya munculkan dan tidak melakukan kegiatan apapun selain menyimak ya. Di chat jangan komen, kak suaranya putus-putus, bu videonya ini. Itu adalah di luar kendali kami, karena itu adalah dari sistem Google Meet-nya ya. Jadi tenang aja adik-adik, saya tekankan video materi yang akan disampaikan itu akan disampaikan kembali via grupnya masing-masing, via gugusnya masing-masing. Jadi adik-adik tetap bisa menyimak untuk beberapa kali jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti. Itu saja ya. Oke, sebelumnya itu saja mungkin ya yang kakak bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang dimengerti. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa nanti dilanjut di sesi pertemuan selanjutnya ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya sama kakak. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mohon untuk menghibur. Terima kasih untuk kamu. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Kak Dian Nardiana. Untuk Kak Dian, mohon konfirmasi. Kak Dian. Ya, terima kasih yang sudah bagus dalam mengikuti kegiatan ini. Dengan tidak menuliskan chat ketika materi sedang berlangsung atau mengadakan. Waalaikumsalam, Kak Dian. Kak Dian. Ya, ada yang disebut Kak Dian. Cukup jika apa lagi? Terus sekarang. Coba lagi. Dicoba. Kemarin selama 3 hari mengikuti kegiatan NTLS. Nah, ibu harapkan hari ini sampai selesai kalian bisa mengikutinya dengan baik. Ya, tadi sudah disampaikan
Di sini kakak mau menjelaskan tentang materi sejarah kepramukaan. Kan bisa disimak di sini ya. Ya, di SD mungkin kalian sudah mengenal yang namanya pramuka, kegiatan pramuka. Nah, di sini ibu hanya mengingatkan kembali materi yang kalian pernah dapatkan di SD. Nah, di sini ibu akan membahas atau menjelaskan tentang pengertian dan sejarah pramuka. Pramuka itu sendiri adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya adalah orang muda yang berkarya. Orang muda itu apa? Ya, orang muda itu adalah kalian, ya. Jadi kalian diharapkan menjadi generasi penerus yang bisa menciptakan karya-karya yang inovatif dan tentunya itu bisa menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Nah, pramuka itu sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah organisasi pemuda yang mendidik para anggotanya di berbagai keterampilan, kedisiplinan, percayaan diri, saling menolong, dan untuk membentuk pemuda untuk menjadi warga negara yang berbudi seperti yang baik. Ya, kalau menomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, pramuka itu adalah organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Nah, pendidikan kepramukaan itu sendiri adalah proses pembentukan kepribadian, cakapan hidup, dan akhlak mulia. Dan tentunya melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia itu adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Yang mana di sini Pramuka itu sendiri adalah pendidikan di luar sekolah yang dilakukan di alam terbuka, melalui kegiatan yang menantang, menyenangkan, kreatif, dan inovatif. Sehingga di sini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tinggi moral dan tinggi keterampilannya. Jadi memiliki keterampilan ya, tambahannya. Dan berikutnya, tugas pokok gerakan pramuka di sini adalah melaksanakan pendidikan bagi kaum muda di luar sekolah. Nah, adapun tujuannya adalah untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, memiliki jiwa patriotik, taat terhadap hukum dan disiplin. Nah, fungsi dari gerakan pramuka itu sendiri adalah sebagai penyelenggara pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Pendidikan tersebut menjadi wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda. Nah, di sini mengenai lambang pramuka. Jadi untuk lambang pramuka sendiri itu merupakan salah satu simbol ya, tanda pengenang yang menyaksikan adanya sifat, keadaan, norma ya yang dimiliki oleh setiap anggota pramuka. Nah, yang mana lambang pramuka itu ini diusulkan atau diciptakan oleh Sunaryo, Bapak Sunarjo Atmodipuro. Nah, yang mana lambang gerakan pramuka ini yang dilambangkan dengan tunas kelapa mengandung berbagai arti kiasan. Nah, di sini yang pertama dikiaskan sebagai buah kelapa dalam keadaan tubuh dinamakan cikal. Nah, diharapkan pramuka ini bisa menjadi inti bagi kelangsungan bangsa Indonesia sebagai tunas penerus bangsa yang pastinya generasi penerus yang tangguh ya, yang memiliki keterampilan. Berikutnya, buah kelapa itu dikiaskan sebagai buah yang tahan lama. Nah, ini mengandung arti bahwa pramuka itu adalah orang yang memiliki kesehatan jasmani dan rohaninya yang kuat, tangguh, dan ulet. Nah, kemudian, kelapa itu dikiaskan sebagai tanaman yang dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ya.
Ini mengandung arti bahwa pramuka itu orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Dimanapun kita berada, ya kita siap. Ya, mampu beradaptasi dengan baik. Kemudian, pohon kelapa itu memiliki karakteristik yang tinggi. Tinggi, menjulang tinggi. Nah, ini mengandung arti bahwa pramuka itu diharapkan memiliki cita-cita yang tinggi dan diharapkan tercapai kemudian hari. Nah, kemudian, berikutnya, kelapa itu memiliki akar kelapa yang kuat. Nah, di sini mengandung arti bahwa pramuka itu memiliki akar yang kuat, yang kokoh dan tangguh. Nah, terakhir, di sini, pohon kelapa itu adalah pohon yang serbaguna. Jadi, semua bagiannya itu bermanfaat. Baik batangnya, daunnya, buahnya, itu bisa kita gunakan. Ya. Nah, ini mengandung arti di dalam pramuka, bahwa pramuka itu diharapkan bisa berguna, baik bagi diri kalian sendiri, bagi masyarakat, nusa, bangsa, ataupun agama. Nah, berikutnya di dalam pramuka, di sini ada kelompokan tingkatan anggota pramuka. Ya. Yang mana di sini dibagi jadi 4. Yang pertama, ada tingkatan pramuka siaga, itu kategori 7-10 tahun. Kategori pramuka penggalang, ini usia dari rentang 11-15 tahun. Tingkatan pramuka penegak, itu kategorinya usia 16-20 tahun. Dan yang keempat, ini adalah kategori pramuka pandega dengan rentang usia 21-25 tahun. Nah, berarti di sini kalian termasuk tingkatan pramuka penggalang. Ya, berarti sudah ada naikan tingkat yang tadinya waktu di SD kalian tingkatannya pramuka siaga, sekarang menjadi tingkatan pramuka penggalang. Nah, ini mengenai sejarah pramuka ya. Ini akan Ibu jelaskan sekilas ya. Kalian juga mungkin sudah pernah mendengar, sudah pernah mendapatkan waktu di SD ya, mengenai sejarah pramukaan, sudah tidak asing lagi. Nah, yang mana lahirnya gerakan pramuka di Indonesia itu tidak kalah penting karena adanya gagasan awal yang muncul dari Robert Stephenson Smith atau Baden Powell pada tahun 1907 di Inggris. Nah, sehingga di sini beliau dikenal sebagai Bapak Pandu Dunia. Jadi, Baden Powell ini adalah salah seorang yang berperan dalam pendidikan pramuka, sehingga disebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Jadi beliau memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, kemudian memiliki ide-ide yang cemerlang, dan kemudian idenya itu dituangkan dalam suatu buku yang berjudul Scouting for Boy. Nah, oleh bangsa Belanda, gagasan itu dibawa ke Indonesia, dan kemudian didirikan organisasi NIPP, Netherlands, Dutch Pathfinder, Vereniging, atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, ini serangkaian peristiwa lahirnya gerakan pramuka di Indonesia. Jadi sangat berarti penting bagi lahirnya gerakan pramuka ya. Mulai dari adanya pidato presiden, kemudian ditetapkannya Kepres nomor 38 yang mana di sini menegaskan bahwa pramuka adalah salah satu organisasi panduan yang menyelenggarakan pendidikan panduan bagi anak-anak pramuka Indonesia. Dan di sini yang terakhir, dengan adanya pelantikan Mapinas, Parnas, kemudian adanya defile pramuka, nah ini menegaskan kembali keberadaan pramuka di Indonesia, ya, yang mana ini dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1961, sehingga sampai sekarang, setiap tanggal 14 Agustus, setiap tahunnya kita memperingati sebagai hari pramuka. Nah, ini ada beberapa metode dalam kepramukaan, ada kode kehormatan, kemudian belajar sambil melakukan, ada sistem berkelompok, melakukan kegiatan menantang, kegiatan di alam terbuka tadi ya, sudah dipaparkan sama Kak Nino, kemudian kemitraan dengan anggota dewasa dan sistem kecakapan. Nah, di sini, apa sih kewajiban kalian sebagai anggota pramuka, sebagai anggota yang aktif? Ini ya,
harus ini yang harus kita lakukan ya. Yang pertama mulai dari melestarikan budaya yang ada di Indonesia, budaya daerah ya. Kemudian belajar dengan rajin, semangat, memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Jadi jangan sampai kegiatan di luarnya bagus, sedangkan kegiatan akademiknya kurang. Jadi kalian harus bisa mengimbangi ya, harus bisa mengimbangi dengan baik. Berikutnya, harus bisa mentaati aturan, hukum yang ada. Jadi di mana pun kalian berada, ya kalian harus taat terhadap peraturan. Jadi bukan karena takut untuk dihukum, tapi karena memang kita sadari bahwa hukum yang ada yang dibuat itu ya untuk keselamatan kita sendiri. Jadi diharapkan jangan terpaksa ketika mentaati aturan, karena itu untuk kebaikan kalian sendiri. Nah, berikutnya, meningkatkan kedisiplinan, baik waktu, kedisiplinan dalam dalam berpakaian, bersikap, dan yang lainnya. Berikutnya, harus dibiasakan hidup mandiri. Ya, jadi segala sesuatu, tolong mulai dari sekarang, mulai bertahap ya, kalian tidak tergantung lagi terhadap orang tua. Nah, di sini ada beberapa dampak positif dan manfaat yang kita dapatkan dengan menjadi anggota pramuka. Kita mampu memanage diri, motivasi belajar menjadi meningkat. Kemudian kita juga, karena di dalam pramukaan dilatih untuk memecahkan masalah, jadi kita akan dilatih untuk bisa memecahkan masalah. Kemudian taat pada aturan, disiplin waktu, ataupun disiplin dalam hal yang lainnya. Nah, ini ada kode kehormatan yang ada dalam pramuka. Itu merupakan prinsip atau yang harus kita laksanakan, diikuti dan diikrarkan oleh gerakan pramuka. Nah, di sini ada dua kode kehormatan. Ada satya atau janji, kemudian ada ketentuan moral, dharma. Ya. Di satya ada tiga janji, dasa dharma, dasa 10. Dharma itu adalah kewajiban, jadi 10 kewajiban yang harus kalian laksanakan. Jadi kedua kode ini sebagai anggota pramuka ya harus kalian laksanakan. Jadi ini silakan nanti kalian pelajari, ya pahami, kemudian dihafalkan ya. Selain dihafalkan ya tentunya ya harus dilaksanakan juga, supaya apa yang kalian dapatkan, materi yang kalian dapatkan, pengetahuannya ya, itu bisa diterapkan dengan baik, bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, di sini berikutnya ada contoh seragam penggalan putra dan putri. Ini perbedaannya bisa dilihat ya. Iya. Kalau baju lengan panjang, celananya panjang. Kalau pendek berarti celananya pendek. Kemudian penggalan putri, baju lengan pendek, roknya pendek. Kemudian ini yang berkerudung, lengan panjang, rok panjang, atau juga bisa menggunakan celana panjang ya. Nah, ini silakan perhatikan, ini adalah contoh pemakaian atribut penggalang putra dan putri. Silakan bisa disimak kalian ya. Nah, ini contoh pemakaiannya seperti ini. Ya, boleh di nyatinya kalian. Nanti bisa juga ya di Google. Ini contoh beberapa kegiatan pemuka penggalang ya. Ada sekilas sudah dijelaskan, silakan look. Ada jambore, ya, pertemuan penggalang. Kemudian, ada lomba tingkat. Ada lomba tingkat 1 sampai 5, dari tingkat 7 sampai tingkat daerah ya, nasional. Kemudian, ada perkemahan bakti. Jadi, perkemahan bakti ini merupakan kegiatan pramuka dalam rangka bakti pada masyarakat tadi ya. Contohnya, meskipun tidak secara langsung terjun ke masyarakat, kamu sudah menjelaskan, mulai dari lingkungan yang terdekat dulu, misalkan lingkungan sekolah, lakukan kerja bakti membersihkan sekolah misalnya ya. Nah, berikutnya ini tadi pimpinan regu, jadi kegiatan pramuka penggalang pimpinan regu. Jadi untuk melatih kepemimpinan di sini ya, bagi para pemimpin regu, pemimpin regu. Dan terakhir di sini adalah adanya perkemahan penggalang. Nah, yang mana di sini perkemahan penggalang di sini adalah untuk mengevaluasi hasil latihan di setiap gugus. Bisa melalui perkemahan Sabtu Minggu, Sami, perkemahan di hari Jumat Sabtu, misalnya Sabtu Minggu, ya, atau di hari libur, dan yang lainnya. Nah, yang ini ya, masih ada ya? Iya.
Nah, yang sebelumnya penjelajahan. Nah, jadi penjelajahan di sini tadi dilakukan dengan hiking misalnya ya. Tujuannya adalah untuk mengaplikasikan materi yang sudah didapatkan. Dan yang terakhir ini adalah ya, forum penggalang. Jadi pertemuan pramuka yang tujuannya adalah untuk merumuskan suatu masalah, memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan teman-teman. Ya, terima kasih kepada Kadian yang telah memberikan materinya. Semoga bermanfaat baik untuk adik-adik. Ya, adik-adik jangan khawatir, materi yang tadi disampaikan oleh Kadian akan diterima melalui grup bubisnya masing-masing. Jadi jika ada yang kurang paham, adik-adik nanti bisa melihat ke materi yang nanti akan dikirimkan via gugusnya masing-masing. Ya, oke. Untuk sesi ini, mohon maaf, tidak ada sesi tanya jawab karena terhalang waktu ya yang sudah mau habis. Jadi mungkin dicukupkan saja untuk sesi kali ini. Kita akan bertemu di sesi besok ya, besok hari Jumat. Adik-adik tolong disiapkan juga untuk kesiapannya mengikuti kegiatan besok ya. Besok di waktu yang sama insya Allah kita akan bertemu kembali dengan materi yang lain dan mungkin pemateri yang baru juga ya. Tidak, mungkin itu saja dari kakak. Mangga, saya kembalikan lagi ke Pak Rahmat. Kak Rahmat monitor. Kak Rahmat. Terima kasih teman-teman. Dian Adriana sudah memberikan materi kedua tentang sejarah pemerintahan di SMP 33. Untuk sesi ini dikarenakan waktunya sudah selesai, jadi tidak ada tanya jawab. Untuk kalian nanti materi insya Allah akan dibagikan di gugus masing-masing. Nanti dipantau saja di gugus kelas masing-masing. Materi yang tadi disampaikan oleh Kak Nunu dan Kak Dian akan disampaikan, dibagikan di grup kelas atau di grup gugus kalian masing-masing. Terima kasih untuk semuanya dari gugus 5 sampai gugus 10 sudah telah menyimak dengan bagus sekali dan tinggal pertemuan besok satu kali lagi untuk kegiatan kepramukaan. Mohon untuk menyiapkan segala sesuatunya. Baik, untuk sekali lagi untuk kegiatan hari ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk semuanya kita keluar dari ruangan ini. Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.